Halo teman-teman pecinta aquascape dimanapun berada. Kali ini mari berbagi akan mencari udang yang mirip udang amano di alam sekitar. Bagaimana caranya? Kita coba telusuri salah satu sungai ini. Aliran air ini cukup dangkal, di mana kemungkinan udang amano tersebut atau udang lokal tersebut berada. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalian subscribe dan like video ini jika Anda suka, dan dislike jika tidak suka. Ya, kita coba mencari di lubang-lubang kecil ini, dimana kemungkinan ada udang amano tersebut atau udang lokal itu tersebut berada, ya, di bawah celah-celah batu atau kotoran itu, kotoran kayak daun-daun kering, kemungkinan udang-udang itu berada. Kita pelan-pelan untuk mencarinya. Semoga saja hari ini kita dapat ya teman-teman. Udang amano ini atau udang lokal ini atau udang kali biasanya dipergunakan untuk teman-teman aquascape untuk membasmi alga. Pasukan udang ini mampu meminimalisir atau bahkan menghabisi alga pada akuarium teman-teman. Ya, kayaknya kita dapat satu, membrannya tidak lepas ya tadi ya. Oh kayaknya lepas nih ya. Tadi sudah dapat satu dari video, cuma tidak sempat direkam ya. Nah, ini dia mantap ya, dapat satu. Dan ini udang lokal kita ini mirip udang amano loh, cuma airnya agak keruh ya teman-teman karena musim hujan. Sebab itu airnya sangat keruh, sangat sulit untuk mencari. Kalau kita ingin lebih mudah untuk mendapatkan udang ini, sebaiknya di musim kemarau, air yang tenang, itu sangat mudah untuk melihat udang-udang ini. Di sekitar pencarian udang ini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa kita masukkan ke akuarium, seperti anubias lokal ini ya. Ada juga yang mirip-mirip buce gitu ya, kita bisa masukkan ke akuarium. Dan tentunya ini masih membutuhkan proses karena dia masih memakai daun darat. Begitu juga mosnya juga mungkin sedikit butuh adaptasi, tapi kemungkinan juga ini sudah bisa kita masukkan karena di sekitar ini banyak sudah dialiri dengan air, sehingga mos tersebut sangat memungkinkan untuk kita masukkan ke akuarium. Oke, kita ambil, kemudian kita akan cuci agar bersih ya. Sebelum kita cucikan di sini, nanti kita bilas kembali di rumah agar keong-keong hama yang menempel pada mos ini dapat hilang dan tidak berkembang biak di akuarium kita. Oke teman-teman, semoga kali ini video ini ya, maksud saya, dapat membantu Anda untuk menemukan udang lokal atau sejenis amano di alam sekitar. Terima kasih banyak atas subscribe dan sudah menonton video ini.